Dan mirsa, kita menuju informasi selanjutnya. Sebanyak 119 atlet asal Nusa Tenggara Barat dari berbagai cabang olahraga diberangkatkan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-14 di Semarang, Jawa Tengah. Dalam ajang ini, Nusa Tenggara Barat menargetkan 5 medali emas. Setelah melalui pemusatan latihan selama seminggu, sebanyak 119 atlet asal NTB dari berbagai cabang olahraga dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-14 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Seluruh atlet yang dikirim ini seluruhnya 95 orang atlet cabur atletik, 24 orang pelatih. Dalam ajang tahunan bergengsi bagi pelajar ini, NTB menargetkan 5 medali emas. Mudah-mudahan semua atlet berangkat di Popnas selalu dalam keadaan sehat dan bisa bermain dengan baik. Kita dari dinas berharap doa dari seluruh masyarakat agar anak-anak kita ini bisa menampilkan yang terbaik dari hasil latihannya selama ini. Pemberangkatan atlet akan dilakukan bertahap sesuai jadwal pertandingan mulai dari tanggal 11, 12, 14, dan 16 September. Pemerintah daerah berjanji akan memberikan bonus kepada para atlet yang meraih medali emas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.